Pengirimannya penuh gas. Oke. Di sini Mas Rafa bermain di dalam rumah ya teman-teman. Latihan dulu mengenali jenis karakter mainan helikopter ini. Gimana caranya bermain, menyalakan, terus cara mematikan ya sebelum kita ke lapangan. Pesawat ini pakai remote teman-teman. Di sini ada LED ya, dua warna sebagai sensor daripada remote helikopter. Di sini berbahan plastik atom supaya ringan untuk diterbangkan. Helikopter sendiri pakai chest ya, chestnya sudah ada di dalam, tinggal kita colokkan ke kabel, kabelnya kita sambungkan ke colokan charger HP ya, semua HP bisa. Seperti inilah penampakan daripada remote-nya teman-teman, pakai batu. Di sini Mas Rafa mau pakai batu chest A3 ya, yang kecil. Ini pakai batu chest A3. Ini dua biji yang ada di remote ya teman-teman, dua biji tahan lama, awet pokoknya Pak. Bacos nggak usah beli-beli ya, beli sekali dipakai untuk bertahun-tahun, tinggal cas, tinggal cas. Helikopter ini bisa didapat di all shop ya teman-teman, bisa di online, di sana sudah ada semua. Kita nyalakan di dalam rumah teman-teman, karena di lapangan banyak angin, kita terbangkan di dalam rumah saja. Seperti inilah helikopter baling-baling kecil ya. Cukup murah, tidak sampai 50.000 sudah dapat mainan helikopter. Helikopter pakai batu ya, batu chest atau remote. Cara mematikannya kiri garis, mencari bagian kanan.